pertama kali dibangun ini tahun 60-an. Kemudian sudah mengalami beberapa rehab. Yang terakhir nih rehab tahun 2008. Sudah lama Bu, sudah lama. Tapi karena kemarin rehabnya cuma rehab bukan rehab total, jadi kondisinya kayak biasa, ya tidak bertahan lama. Ya keadaannya seperti ini. Ini di lantai 2 tidak bisa digunakan Bu lah. Kenapa tidak Bu? Tidak bisa lagi. Kenapa Bu? Karena di lantai 2 itu lantainya goyang. Kemudian dindingnya sudah banyak yang copot, yang lepas kayunya. Jadi kami tidak bisa atau tidak berani anak-anak belajar di lantai 2. Bu katanya udah di apa? Kita usulkan udah dikabulkan sama Pemkab Banjar Bu ya. Alhamdulillah untuk sudah direspon, sudah dikabulkan. Tahun ini ya bulan Agustus tadi. Cuma ada masalah lahan katanya Bu ya. Iya, karena ada masalah lahan. Lahan ini mau diambil oleh ahli waris, jadi rencana rehab itu ditunda.